Ya, baik, kita nak bersama dengan rakan setugas saya, Shu, yang kini sedang bersama dengan tetamu kita untuk segmen yang seterusnya. Apa yang menarik agaknya bersama dengan Shu. Silakan, Shu. Okey, terima kasih Mac. Seterusnya ini kami nak kongsi kepada masyarakat Malaysia kita tinggalkan seketika berkenaan politik. Ini kita nak anda untuk berikan fokus pula seketika berkenaan kesihatan anda. Jadi hari ini kami bawakan iaitu pengurus besar Seraima sendiri iaitu Marlinda Jasriza untuk kongsikan beberapa produk daripada Seraima hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, jom kita kongsikan kepada penonton selamat pagi Malaysia ini apa produk menarik Seraima hari ini. Okey, terima kasih semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada para penonton, selamat pagi Malaysia. Okey, kita tinggalkan sebentar isu politik. Tapi kita sentiasa doakan semoga keselamatan juga kesejahteraan juga kesihatan kita penduduk masyarakat Malaysia sentiasa berada dalam lindungannya, insya-Allah. Jadi hari ini apa yang saya bawakan juga konsen kepada anda tentang kesihatan dalaman, terutamanya berita gembira kepada wanita di luar sana yang ternanti-nanti alternatif selamat daripada Seraimas, iaitu kita ada produk baru hari ini itu Sidara, rahsia kecantikan dalaman wanita untuk kekal sehat supaya orang kata dalam keadaan selamat. Jadi saya bawakan juga bersama Kurma Hidayah Plus juga lotion panas aromaterapi. Sebelum saya nak kupas tentang Sidara ni, saya nak fokuskan kepada Kurma Hidayah Plus tentang almaklumlah sekarang ni tentang isu banyak produk tentang kesihatan, dan saya kira bukan saja ibu yang konsen terhadap diri sendiri, juga kepada anak-anak mereka yang sekarang ni mudah batuk, mudah sesema, mudah demam. Hati-hati, tolong ibu bapa ambil langkah seawal mungkin, jangan biarkan anak kita dalam keadaan yang lama baru kita perasan. Jadi apa yang saya nak bawa, Kurma Hidayah Plus ni adalah satu bentuk nutrisi tambahan semula jadi yang menggabungkan 6 bahan yang utama, di mana Kurma Hidayah Plus ni terdedah bersetus sebagai ubatan tradisional. Jadi penyediaan secara tradisional yang telah disahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri dan juga Halal Jakim. Jadi pengamalan ni sangat mudah sebenarnya. Sebelum saya nak rangkum tentang cara pengambilan dia, saya nak bawakan satu bingkisan menarik daripada seorang suri rumah, di mana Puan Safarina ni yang menjaga anaknya 2 orang, dan salah seorang anak dia mengalami batuk yang agak teruk. Orang kata biasalah budak-budak ni kalau dia nak suruh makan alternatif untuk membaik pulih ni, dia susah sikit, rasa tak kena, ikut aturan pun tak nak. Jadi saya nak anda dengar sendiri perkongsian menarik daripada Puan Safarina sebelum saya kupas lebih lanjut lagi. Jom kita saksikan. Assalamualaikum. Nama saya Nasafarina Biati Adurani. Tinggal di Kampung Nelayan Kuala Linggi. Umur saya 35. Sebagai suri rumah, anak 2 orang. Akak amalkan produk jus hidayah pada mulanya sebab anak batuk. Akak amalkan masa anak akak yang sulung ni umur 2 tahun. Masa tu dia batuk, doktor sedahkan dia sempuk paru-paru. Baik, sekarang ni dah masuk 5 tahun, dah tercakap alhamdulillah sempuk dia dah kurang sikit. Guna setiap hari. Banyak perbezaan dia. Dia aktif, batuk pun kadang-kadang kuranglah. Kalau dia minum, akak bagi tidur kan. Bangun tidur okey lah. Sebab akak bagi dia, dia suka. Kalau bagi benda lain, dia tak nak. Bagi buah keremu pun dia tak nak makan kan. Kalau bagi jus ni, dia minum. Masa dia 2 tahun, kalau dia batuk tu memang tak boleh tengok. Kena pergi hospital cepat-cepat. Nafas dia laju. Tengok TV, tengok FB, baca. Banyak kelebihan dia. Saya sekeluarga dah cuba jus hidayah Seraimas. Alhamdulillah kami sekeluarga dapat kesan yang baik. Seraimas terbaik. Terima kasih Seraimas.
Okey, itu dia sedikit sebanyak kami kongsikan berkenaan kelebihan kurma hidayah. Jus kurma hidayah. Plus. Ha, okey. Untuk pengesahan lebih lanjutnya kita sekali lagi lah bersama dengan Marlinda hari ini untuk kongsikan dengan lebih terperinci berkenaan dengan jus kurma hidayah plus ni. Okey, tadi kita tengok Puan Safarina, kita tengok raut wajah seorang ibu di mana kebimbangan seorang ibu terhadap anak tu nampak bukan saja anak tu yang sekarang ya umur 2-3 tahun tengah aktif ni so macam-macam nak mencuba, macam-macam dengan lompatnya, dengan kadang-kadang kesihatannya sendiri yang tak memberi dia untuk terus aktif. Jadi ibu ni sangat bimbang. Jadi apa yang saya ucapkan terima kasih Puan Safarina kerana mencari alternatif yang betul. Orang kata itulah kata guna handphone ni pada jalan yang betul, insyaAllah dapat yang betul. Jadi banyak yang Puan Safarina orang kata mencari-cari alternatif. Jadi Kurma Hidayah Plus ni adalah salah satunya di mana anak dia ni batuk dan setiap hari tu rasa untuk mencuba tu ada sebab anak dia suka kurma hidayah ni. Kalau bagi kurma secara berasingan dia susah pula. Biasalah budak-budak kalau terlampau manis dia tak nak, terlampau masam pun tak nak. Jadi alternatif Kurma Hidayah Plus ni memang anak tu suka. Jadi ibu ni memang teruskan sampai lah pejam celik-celik. Sebenarnya anak dia ni satu keluarga dah amalkan 3 tahun. Wow. Jadi saya sangat bersyukur kerana terima kasih banyak dan sokong produk Serai Mas terutamanya Kurma Hidayah Plus ni. Dan saya nak bawakan satu lagi. Ini hadiah untuk ibu-ibu. Hadiah wanita yang berkahwin yang mana tahap kebimbangannya semakin hari semakin meningkat bila usia dah bertambah. Biasalah perempuan ni hormon tak stabil, keputihan kadang-kadang makin dekat cecah usia 40 ni so perempuan ni mana bukan kata kulit je kendur, dalaman tu nampak sendiri aku ni cantik lagi ke tidak, aku ni masih cun lagi ke tidak. Jadi kebimbangan-kebimbangan tu sebenarnya boleh diatasi dengan bantuan daripada produk-produk yang ada depan saya ni. Sidara, kita ada kata Manjakani, Kacik Fatima, Akas Rapat, kita ada kunyit, kita ada alir dan juga buah pinang. Jadi bahan-bahan ni kalau kita tengok kita nak makan secara berasingan saya yakin dah pasti susah. Susah kita nak telan. Tapi apa yang Sidara ini telah sediakan kepada anda adalah dengan perasa mangga asli. Jadi kalau kita rasa dengar mangga rasa macam oh boleh tahan sedap kan. Jadi insyaAllah dengan pengambilan Sidara ini secara konsisten bantu warga-warga perempuan, wanita di luar sana yang dah berkahwin ataupun yang baru akhir balik anak-anak kita ni keputihan tak teratur, kadang bulan datang, bulan depan tak datang dan seterusnya. Jangan bimbang, amalkan Sidara ini secara konsisten. Cara pengawalan sangat mudah. Di mana kena ambil 2 kali sehari, iaitu pada sebelah pagi juga sebelah malam. Kena ambil dalam keadaan perut kosong. So, ambil 1 hingga 2 sudu. Kenapa saya 1 hingga 2 sudu? Itu kalau nak dapatkan info lebih lanjut, boleh kontak kita kat depan saya sekarang ni. Kaca TV ada talian tertera. InsyaAllah tim-tim kita akan bantu anda untuk dapatkan info lanjut. Terutamanya yang berkaitan masalah wanita ni. Jadi untuk hari ini sebenarnya masih lagi tak terlambat sebab kita langsungkan pelancaran untuk Sidara ni sehingga 29 hari bulan di mana kita ada rebate 5% dan juga diskaun sebanyak RM5 untuk setiap produk Sidara. Jadi saya rasa anda tak boleh nak lepaskan peluang ni. Para wanita ataupun mana-mana anak-anak ataupun mak kita sendiri yang konsen terhadap wanita-wanita di sekeliling anda boleh dapatkan Sidara. Dan paling penting saya nak cakap sini, Sidara juga telah berstatus sebagai ubat tradisional. Jadi sangat-sangat-sangat saya boleh cakap selamat dan insyaAllah halal daripada zakim. Jadi pengamalan tu jangan lupalah. So kita kena minum air banyak yang cukup. Perempuan ni kadang-kadang ada juga exercise ya. Dia ambil simple-simple je lah dalam pergerakan suka sana ke sana. Itu pun cukup dia kena sebagai exercise. Jadi hari ini juga saya bawakan dengan lotion panas aromaterapi ni. Okey, apa yang bestnya lotion panas aromaterapi ni menjadi kegemaran kepada setiap orang terutamanya yang kita-kita ni lah yang berumur, sakit-sakit sendi, sakit-sakit lutut, mana-mana rekahan di bawah tapak kaki tumit ni. Biasa kalau ibu kita ni ataupun nenek kat rumah tu selalu kita dengar cakap dia mencucuk-cucuk rasanya. Rasa macam pedih je sampai ke tulang tu kan. Tapi sebenarnya kalau kita pandai cari ataupun kita jumpa alternatif yang betul, insyaAllah akan bantu anda. Ni saya boleh mungkin Su boleh bau. Kenapa saya cakap perlu bau? Kerana gabungan dua jenis bahan utama iaitu kita ada halia dan juga serai wangi. Dan ditambah pula dengan orang kata teknologi terkini di mana ada bauan aromaterapi. Jadi selepas Su pakai dalam 5 atau 10 minit sekarang ni bau minyak angin.
Tapi saya yakin minyak angin ini menyegarkan. Jadi bagi Malaysia, mereka yang ada masalah migrain, sakit kepala yang sangat mengenyam-ngenyam ataupun orang kata tulang belikat belakang ya, rasa bila dah lama duduk, dah lama kena aircon dan sebagainya, insyaAllah kalau kita boleh amalkan, kita boleh sapu akan berkurangan. Dan apa yang best juga, dia tidak melekit, dia sangat berminyak dan tak terlampau nampak minyak. Kenapa saya cakap dia sangat licin? Sebab dalam ni juga kita letak minyak kepedara. Jadi kulit kita juga secara tidak langsung akan lagi lembut. Kat mana-mana bahagian yang tak sensitif lah. Maksudnya tapak kaki, bahagian belakang badan ataupun perut bagi mereka yang ada masalah dengan perut ataupun lebih-lebihan. Jadi rangkaian produk Seraimbas ni insyaAllah dapat membantu anda dan ketiga-tiga ni dan selain yang tak ada ni pun dah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Halal Jakim dan ini adalah tahun kami yang ke-15 dalam industri kesihatan. Alhamdulillah Pejam Celik dah 15 tahun Seraimbas umurnya dan dalam masa yang sama juga saya boleh kata super health brand kita ni dah masuk tahun yang ketiga. Okay. Jadi insyaAllah saya rasa anda tak perlu lagi was-was untuk dapatkan rangkaian produk Seraimbas dan paling penting isu untuk lotion terapi anggun dan juga kurma Hidayah Plus ni dua produk utama kami ni boleh didapati di seluruh outlet Farmasi Caring. Dan ketiga-tiga produk kami juga boleh dapatkan di seluruh toko-toko jamu berhampiran. Dah dapatkan sekarang insyaAllah harga pasti mampu milik. Okey, Farmasi Caring tu mana-mana pun ada jumpa ya. Betul, boleh dapatkan. Mudah untuk dapatkan juga anda boleh hubungi nombor di talian tertera untuk dapatkan produk Seraimbas yang kami kongsikan hari ini di siaran Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada Marlinda Jasrizal selaku pengurus besar Seraimbas hari ini berkongsi berkenaan produk mereka. Terima kasih.